Ya, Mas Dadang, Pak Susilo sudah Halo, jadi ya. co-host ya. Monggo silakan digunakan fasilitasnya. Oh, ya. Selamat sore, Pak Dadang. Sehat-sehat, Pak Dadang. Ah, sip lah, ya. Pak Giri itu satu jurusan dengan Pak Dadang, ya? Oh, alhamdulillah. Oh, ya. Berarti nanti bergabungnya dari rumah. Oh, sip ya. Mas Dadang, YouTube-nya boleh dimulai, Mas Dadang. Okay, live. Berarti saya live. Sudah live. Halo, Bu Heni. Wah, jilbabnya udah jadi nih. Halo. Udah lengkap. Wah. Lengkap. Udah mengajar. Iya, ngajarnya tapi di rumah atau di Di kampus rumah, tadi? di Di rumah. rumah ya. Nah, kalau Iya. masih nggak aman, kurang aman. Iya. Iya. Terpapar. Sip lah. Paling seminggu sekali saya ke kampus. Kampus. Oh, iya. Kita kalau yang di UNJ kalau ada rapat aja yang di musik baru kita datang. Ada rapat aja. Iya, pas rapat baru. Eh, ada Pak Arif. Saya belum dapat judul dari Pak itu Pak Nur sama Pak Giri. Pak Giri. Pak Mariadi udah ya? Pak Mariadi sudah. Sip ya. Pak Pak Arif sudah. Mariadi, Pak Arif sudah. Berarti Pak Giri sama Pak Nur belum. Ya, belum. Oke. Ini pada kemana ya, Pak? Belum gabung. Iya, paling ya biasalah mungkin 5 menit lagi pada gabung. Ya. Tak panggilnya Pak Mariadi sama Pak Nur. Terus kita latarnya gimana, Pak Zandra? Kita ada latar belakangnya nggak nanti? Setting belakangnya, backgroundnya ada nggak? Yang dipakai Pak Dadang itu kan harusnya background, Bu. Oh. Iya. Tapi laptop saya nggak bisa support. Oh, saya belum dibagi, Pak Dadang. Eh, sudah di grup. Oh, di grup. Coba saya teruskan lagi ya. Saya. Halo, Teteh. Di grup Teteh ada, Teteh. Ya, oh, gitu. Kan lihat. Di grup mana HP-ku. Oh ini. Oh. Sertifikat itu. Caranya make gimana, Pak? Saya nggak tahu caranya. Diganti layar backgroundnya, Pak. Kita cobain. Ada mana di grup lagi? Di grup ada layar ya. Terus. Oh yes. Nah, itu kemudian video itu, Pak. Download dulu ya. Di-download dulu. Ya, download dulu. Terus nanti masuk ke pengaturan sus virtual background. Oh, ya. Nanti tak tanya anak saya. Sekarang biar cepat nanti enggak lama. Ya, sekarang. Latar belakangnya harus polos ya, biar iya, biar gambarnya sempurna biasanya pakai green screen, Bu. Ya, green screen ya. Cobain. Virtual background.
Hari ini posisinya 208 peserta, Pak Sus. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tuh, jadi begini. Berarti belakangnya harus polos ya, yang polos. Belakangnya harus polos dan terang. Iya. Polos dan terang berarti warna putih ya nanti bisa. Iya, iya. Saya nggak bisa karena laptop saya nggak support. Besok berarti layarnya yang harus di ini dulu, yang putih. Kalau kesulitan pakai layar lebar aja, Bu. Pakai spray. Berarti nonton film. Iya. Pakai spray ya. Iya. Bagusnya belakangnya putih, hijau, atau apa? Putih juga bisa. Kalau bisa hijau, Bu. Hijau, coba kalau. Iya. Nah, itu coba, dicoba. Berarti ini gotengnya besok dicabut. Aku cabut. Ini tarik ya. Tetap. Berarti hijau, Bu. Hijau ya. Itu ada hijau nggak ya di sini? Atau kalau enggak itu cahaya dari sekitarnya, Bu. Itu cahaya dari, maksudnya gimana? Ya maksudnya keterangan. Nah. Turang Mas Nur, Mariyadi, Pak Mariyadi. Tapi semuanya sudah tahu kan, Pak? Sudah. Kemarin kan Bu Siti juga sudah undang. Kirim ya, ngundang. Iya. Karena ini kan saya screen-nya kalau bisa dari masing-masing pembicara, jadi biar simpel panitianya, tinggal nunggu aja. Oh, yang PPT itu toh, Pak? Jadi PPT-nya biar dari masing-masing pembicara aja, biar klik-kliknya penak juga. Pak Dadang, kalau Pak Dadang itu latar belakangnya apa? Hijau, warna? Bu. Hah? Hijau? Hijau, iya. Hijau. Oh, hanya di situ ditulisnya green screen gitu. Oh, iya. Pak, dimatikan dulu, Mas. Layarnya, Mas, biar kelihatan, Mas. Coba matikan layarnya. Seperti apa hijaunya? Apa hijau tua? Hijau muda? Nah, hijau tembok sama ini korden. Oh, hijau itu ya. Oh, hijau ya. Hijaunya mendukung. Mendukung warnanya utama layar. Kayaknya harus pinjam ke masjid deh. Soalnya yang hijau itu pasti di masjid. Iya, kalau nggak gedung NU itu, Bu. Iya. Cocok lah. Top, bagus ya. Iya, jadi bagus ya. Iya, bersih. Video filter. Selamat sore, Pak Mariyadi. Halo. Sudah bergabung. Pak Mariyadi. Kurang ini. Masih loading kali. Iya, proses.
Halo Pak Mariadi. Halo Pak Sus. Terima kasih sudah bergabung. Ya, matur nuwun. Sehat-sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sip, sip. Ini saya WA Pak Nur. Maaf ya Pak Sus. Ah, sip. Saya baru soalnya ya. Satu nilai UKIN. Oh, ya UKIN ya. Lumayan ya. No. Lumayan untuk tambahan. Ya, baru mau tak WA udah muncul ya. Syukur lah, makasih. Bisa-bisa ya, Pak. Nggih, ya. Memang tukang nyambi-nyambi ya. Tapi pinter nyambi. Yang penting semuanya beres. Amin, amin. Top, top, top. Gimana percobaannya layar Bu Heni? Belum nemu warna hijau. Belum nemu warna hijau ya. Proses ya. Yeah. Bu Heni, ya kita tunggu Bu Edlin belum masuk nih. Bu Edlin. Warna hijau di tempat saya banyak, Neng. Oh gitu. Harinya saya mau minjem ke masjid. Pak Dadang ke itu ke kantor NU. Soalnya Pak Dadang tuh bagus itu karena latar belakangnya hijau, Pak. Loh, kalau begitu dibuat hijau semua aja, Neng. Apanya? Dia ngedadak itunya dicat ya. Tembok rumahnya. Nah, Pak Chandra lebih bagus itu. Ada kok. Bagus nambah itu. Kumis semuanya Bu Siti pakai. Wah, jorok. Jorok. Ayo Bu Siti jangan kalah, pakai apa? Turu. Oh. Hah? Saya pakai tinggal warna pakai kandu. Kuda. Hah? Tuh ada pakai suru terus pakai anu, apa masker. Jadi masker. Pak Mariadi the Lone Ranger. Pakai Pak Susilo Batman. Oh, lihat Pak Dadang keren tuh. Pak Arif belum nih. Eh, Pak Arif latar belakangnya apa, Pak Arif? Saya latar belakangnya dulu ISI Yogyakarta, kemudian kemudian sekarang ke Semarang sama Bu Siti. Dokter. Jadi nanti dokternya mulai satu-satu. Halo, kalau Om Arif itu juga mengembara. Ya. Kang mengembara. Nggih. Nah, lo. Weh, Pak Zandra saya ini jadi pirate, Pak. Pirate. Wah, wow. Stopes. Itu apa sih? Nyarinya di mana, Pak Zandra? Background di ini, Pak. Video filter, Pak. Video filternya. Sampingnya virtual background itu, Bu. Aku cobain. Ini malah kursus. Lama tuh nungguin iya. Yang ini gabung.
Kita mulai dulu apa-apa. Aja, Pak. Ya, betul. Kita mulai saja. Ya. Sambil nunggu Bu Edrin, Bu Ketua, Bu Ed Yeti juga nanti akan bergabung, kita sambil jalan saja. Baik, teman-teman semua. Pertama, terima kasih pada seluruh tim panitia dan juga terima kasih pada keynote dan juga Pak Pembicara. Baik, mari sebelum kita gladi bersih, kita buka dengan berdoa supaya gladi bersih ini nanti dapat berjalan lancar. Dan insya Allah besok Sabtu juga demikian, sangat lancar dan menyenangkan para peserta dan membuahkan hasil bagi para peserta. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kita gladi bersih ini kita mengikuti seluruhnya mengikuti sesuai rundown acara yang dibuat. Jadi kemarin jadi pertama nanti kita mulai dari pembukaan Pak Sandra, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti tolong Pak Dadang untuk persiapkan, kemudian sambutan-sambutan dari Ketua Panitia, kemudian Bu Elindra, lalu ada pentas monolog, nanti tolong dicoba juga. Berapa menit teh ini tadi yang dikasihkan Pak Arief? Ya. 6 menit ya. Kemarin menit. Ya. Kemarin kan sekitar 5 sampai 6 menit. Ya. Ya, sudah. Ya. Tentang itu kan cuman judulnya apa Pak Arief? Saya belum ini. Judulnya Ya, judulnya Pak Arief, judulnya nanti diberitahu. Oke, kemudian dilanjutkan keynote speaker dan juga pembicara, nanti tolong langsung pembicara langsung share screen sendiri-sendiri deh. Itu judulnya sudah saya kirim lewat WA kemarin, I am. Oh, I am. Kirain itu main-main. saya juga dikirain itu main-main, Pak Arief. Main-main. Oke. Okay. Yang berarti ya. Oke, saya catat. Nggih, baik, kita mulai dari langsung dari pembukaan, silakan Pak Sandra. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, sambil lalu saya ingatkan bahwa yang saya pakai adalah yang terakhir saya kirimkan, ada di grup. Kemudian kita akan uji coba singkat mungkin ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita skip. Untuk Indonesia Raya nggak usah di skip ya Pak Pak Susilo ya. Ya, ya. Selesai. Ya, tapi mungkin untuk video teaternya, gimana? Mau di style 7 menit atau kita cuma? Gimana kalau kita coba sedikit? Jadi nggak usah sampai selesai. Satu menit gitu ya. Ya, betul. Ya. Terus habis itu sambutannya pre-memory atau lengkap atau gimana, Pak? Pre-memory. Ya, pre-memory aja. Pre-memory. Yeah, jadi pre-memory. Nanti begitu ke Bu Henny, nanti baru lengkap itu. Presentasi 2 jam beneran. Cocok. Jadi panitia udah ngerti isinya. Iya. Jadi perbincangannya ya pre-memory itu. Iya, paling ya paling coba nyoba teknisnya lah. Iya. Iya, oke. Okay. Baik, saya akan mulai sekarang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, Shalom Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruli Aprilia Zandra yang akan memandu acara webinar teater pada pagi hari ini. Tak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya pagi ini kita bisa bertemu pada webinar teater AP2 Seni Jumat 19 Desember 2020 dengan tema Pendidikan Teater dan Teater Pendidikan untuk mengembangkan keilmuan teater di Nusantara. Sebelum acara dimulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan video lagu Indonesia Raya. Indonesia. Oh,
bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita raya. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya, penampilan monolog. Acara ketiga, laporan Ketua Pelaksana. Keempat, sambutan Ketua AP2 Seni sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kelima, penyampaian materi oleh keynote speaker, yaitu Bapak Dr. Sumaryadi, MPD, dan dilanjutkan oleh tiga orang speaker, yaitu Dr. Nur Iswantara, MHUM, Bapak Arief Hidayat, SSN, MSN, dan Bapak Giri Mustika, R, SSN, MSN. Presentasi tersebut dilengkapi dengan sesi tanya-jawab dan diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Bapak Dr. A.M. Susilo Pradoko, M.Si, selaku Ketua Pelaksana. Kepada beliau, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih, Prememori. Sebelum sambutan ada penampilan ya di ini, Pak Chandra. Iya, jadi
menyanyi setelah persembahan teater. Iya. Jadi sambutan ya kalau kemarin. Ini yang dibuat Pak Sandra. Setelah Bapak Susilo dan Bu Elindra. Baru ada monolog. Itu acara. Oke. Ya, monggo di setelah sambutan aja ya, Pak Sandra ya berarti ya. Iya, kalau bisa. Gitu ya, Mbak ini. Ya, oke. Okay. Ya, kemarin setelah sambutan Pak Sandra. Ya. Oh ya. Baik, sekarang saya kemarin mengajukan yang baru Bu Heni mencontoh dari apa namanya pelaksanaan webinar yang sudah berjalan biasanya di medley. Jadi di medley itu doa langsung Indonesia Raya langsung video kesenian. Ya. Jadi begitu video kesenian selesai baru sambutan. Ya. Sehingga MC-nya nggak masuk lagi waktu antara video itu. Ya. Teknisnya itu lebih mudah ya. Tapi kalau seperti orang bernapas, bagusnya ada nafas dulu sebelum ke Pak Dr. Sumaryadi gitu. Oke, monggo silakan. Nah, bagusnya gimana coba? Mau gimana? Ya. Kalau saya setuju yang itu, Bu. Yang monolognya di tengah. Soalnya gini, kalau habis sambutan terus langsung pembicara kan kelihatannya agak agak capek ya. Gitu. Mendengarkan terus. Ibaratnya ada bernafas ada dulu. Jeda. Ada jeda gitu. Ya. Untuk relaksasi sebentar. Gitu ya. Betul Pak Sandra gitu aja ya. Kebetulan tadi yang berjalan juga begitu jadi langsung sambutan ketua. Primary demikian, terima kasih, selamat webinar. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. A.M. Susilo Pradoko, M.Si, selaku Ketua Pelaksana. Sambutan berikutnya akan diberikan oleh Ketua AP 2 Seni, Ibu Dr. Elindra Yeti, M.Pd., untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ketua AP 2 Seni, Dr. Elindra Yeti, M.Pd., waktu dan tempat saya serahkan. Baik, selamat berjumpa Bapak Ibu peserta webinar. Webinar ini sangat menarik dan sangat penting dan harus disimak. Siapa yang tidak menyimak itu temannya setan. Rememori. Dibuka dulu, Pak. Dibuka duk-duk-duk, Pak. Ya, ini saya buka dengan bismillah. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Elindra Yeti yang diwakili oleh Pak Arief. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan teater selama 7 menit ke depan. Kita akan menyaksikan sebuah persembahan teater monolog. Coba Pak Dadang, dicoba sebentar aja. Okay. Supaya di YouTube-nya kira-kira gimana? Ya. Ya. Mas Dadang, ini kayaknya kita harus latihan timing yang ini ya. Termasuk cara yang tadi di saya tak lihat YouTube-nya. Sambil coba. Video ini mau menanyakan YouTube-nya gimana kemarin? Ya, untuk Indonesia Raya. Untuk stanza Indonesia Raya jadi 3 stanza ya? Atau satu saja? Tadi 3 ya? Tadi 3 panjang banget ya. Enggak kepanjangan, Pak Chandra. Tadi kepanjangan kelihatannya, Pak. Iya, kayaknya tadi kepanjangan. Kayaknya sih. Okay. Tapi ya, terserah juga. Makanan bersama aja. Pak Dadang, ini YouTube-nya sudah mulai disetel? Sudah. Alamatnya mana ya? Lupa saya. P2 Seni Official. Perbedaannya, Pak. Ada dong.
Daya delay-nya berapa detik kira-kira? Apa Mas Dadang? Jadi nanti apa apa itu akan menyaksikan sinyal. Dipencet duluan aja Mas. Iya. Dipencetnya sebelum saya selesai ngomong aja nggak apa-apa. Iya betul. Biasanya itu di YouTube-nya yang muncul Pak Dadang. Berada di taman kota. OBS-nya Mas dipilihkan Mas. Ini loh Pak Arif, saya sudah loh. Saya sudah mendapatkan tempat. Tapi memang ada jeda. Ada jeda beberapa detik. Tidak percaya? Huh? Orang-orang yang ada di taman itu. Di YouTube sudah sesuai Pak. Mendengarkan suara saya yang sangat merdu ini, secara otomatis telinga orang-orang yang ada di taman kota itu seperti terjebak ya, ya, ya. Delaynya 2 detik ya Pak Mas Dadang. 2 detik 3 detik Bu. Gratis itu. Kalau melihat gerakan saya sedikit Mudah-mudahan gak pakai macet ya Mas Dadang. Enggak Bu, insya Allah. Ini saya pakai WiFi kampus. Delay biasa itu. Tapi WiFi kampusnya kadang-kadang listriknya mati nggak? Enggak Bu. Insya Allah nanti ada Sabtu. Ya mudah-mudahan. Oke. Cukup. Cukup ya cukup. Ini keren. Acara selanjutnya, penyampaian materi oleh keynote speaker dan para pembicara. Sesi ini akan saya serahkan kepada moderator hingga pukul 11.30. Kepada yang terhormat, Ibu Penny Komalasari, MPD, waktu dan tempat saya aturkan. Baik, nih, saya kasih, Bu. Ya, gimana? Ya, langsung ya. Ya. Terima kasih Bapak MC, Bapak Zandra. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya untuk berkumpul pada acara webinar yang diselenggarakan oleh AP2 Seni dengan tema Pendidikan Teater dan Teater Pendidikan untuk mengembangkan keilmuan teater di Nusantara. Para peserta webinar yang berbahagia, saat ini telah hadir di hadapan kita Bapak Dr. Sumaryadi MPD sebagai keynote speaker serta 3 orang pemakalah pada acara ini yaitu Bapak Nur Iswantara M.Hum, Bapak Arif Hidayat SSM MPD, dan Bapak Giri Mustika R, SSN MPD. Baiklah. Maaf. Wah, gue ini. Maaf, Pak. Saya baca. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan makalah dari keynote speaker, yaitu dari Bapak Dr. Sumaryadi MPD. Namun, sebelum beliau memaparkan makalahnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Saya bacakan. Kemudian, sudah saya bacakan. Terima kasih. Sebentar. Baiklah, para peserta yang berbahagia, saatnya kita menyimak pemaparan dari keynote speaker kita, yaitu Bapak Dr. Sumaryadi MPD. Dengan judul Pendidikan Seni Teater Sebuah Perjalanan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Prememori, Pak? Masih di mute itu, Bu. Enggak dong, terus dong. Itu? Yes. Pak keluar. Pak Sumaryadi masih di mute itu mic-nya, Pak.
Di mute Pak musiknya. Musik. Mic-nya. Musak. Ah. Sip. Mic saya masih tak mute. Halo Bu Fitri, ya. Ya. Oke. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sejenak apa yang ada di dalam PPT. PPT Nendi? Dari tempat Pak Mariadi aja bisa. Lu katanya dari situ. Share screen aja dari tempat Pak Mariadi. Bisa enggak? Oh, tak kira dari situ. Ya. Oh, ya. Oke. Ya udah. Oke. Oke, begitu kira-kira yang dapat share screen-nya belum. Yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dicoba share dulu, Bapak. Ya, coba nomor dulu. Nomornya, Bapak. Yeah. Kita tunggu sekalian, enggak apa-apa. Iya. Yeah. Tuas mau tak kirim ngene, Pak Sus. Ya, enggak apa-apa, Pak. Untuk cadangan. Cadangan, Pak. Kalau macet baru nanti dari okay, sini. Oke. Soalnya Bu Fitri sudah kadang beli co-host itu banyak loh. Ah. Oh, iya. Co-host. Enggak, biar dicoba. Makasih Bu Fitri. Hostnya banyak. Kalau di karate, host itu hormat. Saya izin leave, ini nggak bisa sampai selesai, ada acara. Mohon boleh lo. Bu Fitri, belum dikasih snack lo. Ini ya, saya snack. Mau beli snack. Besok mau ke Semarang. Ya, snacknya dibawa. Dibawa dulu lo. Snacknya lo. Nanti nggak ada yang makan di sini. Yes, bisa. Di kok hilang? Itu belum dibuka dulu baru di-share kayaknya. Saya hilang ya? File Bapak dibuka dulu, Pak. Lah iya, maunya tak buka dulu. Kok malah hilang. Berarti PPT buka dulu, baru yeah. Share screen. Iya. Ya. Itu malah renang. Hati-hati. Masuk angin nanti. Hujan-hujan masuk angin nanti, Romo. Nah, itu muncul tadi. Oke, sambil Pak Dadang mencoba yang di YouTube. Malah hilang ya, Pak? PPT tadi. Tadi ada kok, Pak. Itu di sebelumnya, di awal itu ada PPT, itu nanti diklik. Terus di share screen. Ditutup dulu, screen. Pak. Ini share screen-nya. Di-off-kan dulu. Nah. Oke, terus? Hilang lagi. Ulang lagi ya. Iya. Yeah. Eh, diulang ya. Sip, buka PPT dulu. Udah ini udah buka. Nah. Oh, bunyinya lu. Share screen terus diklik pas PPT tadi, Pak, di share screen. Oke. Wah, asisten kurang ini. Ke bawah. Terusnya ke bawah ya. Terus. Yang hijau. Yang hijau duit apa-apa, Pak? Enggak, ini sudah berubah, Pak. Apa merah? Sudah berubah nganu biru. Biru. Luntur soalnya. Biru seket. Ini jadi kohos semua ini. Saya enggak loh. Dibuat kohos semua sama Pak Sandra.
Kamu tanya iso oke kok Jose. Ngomong iso gitu. Ngomong-ngomong berapa bayar koho semua sama 300 orang Bu Fitri? Itu cuman basic. Udah kelihatan belum nih? Oh. Belum. Ya? Belum Pak Mariati. 300 nah, ribu ya? Sebentar, berapa? Sebentar. 350. Nah, 350. Sekarang udah muncul. Udah muncul ya? Asik. Ya. Sip, yang penting ini, muncul ini. Dah. Kalau sudah bisa muncul, ya, ah. Terima kasih. Ya. Sedara. Oh, munculnya langsung terima kasih. Cuma dua PT-nya slide, Pak. Satu dan baru, dua. Baru selesai dua slide, nih. Ya, wes, rapopo. Itu sama terima kasih. Pak, pembukaan. Terima kasih, ya. Ya, demikian. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Sumaryadi MPD yang telah memaparkan makalahnya. Namun untuk sesi pemaparan keynote speaker ini tidak ada sesi tanya jawab. Baiklah para peserta webinar yang berbahagia, saatnya kita menyimak pemaparan dari sebentar. Anu stop nganu dulu, stop share screen-nya Pak Mariati. Ya, ya. Baiklah, untuk acara berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan secara paralel dari ketiga makalah, yakni yang pertama adalah Bapak Nur Iswantara MU, yang kedua adalah Bapak Arif Hidayat SSN MPD, dan yang ketiga adalah Bapak Giri Mustika RSN MSN. Namun sebelum kita mendengarkan pemaparan ketiga pemakalah pada webinar kali ini, saya akan membacakan CV dari masing-masing pemakalah. Saya bacakan Nur, kemudian Pak Arif, kemudian Pak Giri, yaitu baiklah untuk pemakalah pertama saya persilahkan Bapak Nur Iswantara MHUM untuk memaparkan makalahnya yang berjudul. Saya belum dapat judulnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih para peserta webinar nasional kali ini. Saya akan menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi pada lingkungan pendidikan di wilayah Indonesia untuk menuju kenusantaraan. Yaitu bahwa AP2 seni itu memang sangat penting untuk menjadi kita mengeksplorasi apapun yang menjadi kesenian di tingkat tinggi. Karenanya kita memerlukan bla 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 pre-memory. Cocok. Terima kasih Bapak. Izin lift ya, izin lift teman-teman. Bapak Ibu. Ya, Bu Fitri. Ya. Saya beli konsumsi dulu. Wah, ya, kakak kan kelas itu memang gitu. Kakak kelas gitu. Kakak kelas itu sampai naik dewe ya. Ampunten, mohon maaf. Nge. Ya, ya. Memori ya Pak Sukilo semuanya ya. Ya. Gak ini, anu apa? Pak ini Pak Arif tolong share screen. Screen ya. Ya share screen. Share screen aja. Ya Bismillah. Wah kok raiso Yuan? Berarti harus dari panitia ya? Enggak. Pak Arif kan sok. Muncul belum Pak? Belum Pak. Nah, ada. Ya. Wah, ini baru top ini. Sip. Sip. Lengkap ini. Bisa ya? Ya. Jadi begitu. Kita semua harus berjuang merdeka. Terima kasih, pre-memory. Terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah memaparkan makalahnya yang luar biasa. Baiklah, kita sampai ke makalah berikutnya, yaitu Bapak Giri Mustika RSSN MSN. Dengan judul makalah, saya dapatkan waktu dan tempat,
Ada memori ya Pak ya, nggak ada. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Giri. Makasih Pak Giri. Pak Giri ada. Oh ya, maaf Pak Giri, minta tolong coba share screen ya. Oh ya. Muncul? Ada. Hampir. Ada ya. Not yet, not yet. Belum. Oh, tapi anu ya, belum jadi ya? Iya. Ya udah enggak apa-apa. Masih kosong, saya pikir baru. Ya, ya enggak apa-apa Pak Giri, ya. Kalau Bapak Nur kan ya, Pak Nur ada ya? Pak Nur belum ada, enggak ada. Saya sudah WA belum. Ya. Oke. Alhamdulillah para peserta webinar, kita simak bersama dalam pemaparan dalam makalah kita yang luar biasa. Untuk selanjutnya, pada dan di sini kita memiliki waktu 1 jam ya Pak ya? Ya. Ya. Kita memiliki waktu 1 jam ke depan untuk melakukan. Pada audiens, peserta webinar, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Saya mau nanya, Ya. Silahkan Bapak. Ini untuk pembicara berapa menit untuk presentasi? Dikasih berapa menit ini? Di acara sudah dibagi. Azanta jadinya 20 ya? Pokoknya ya. Total sampai jam 11.30 berakhir. Terserah Bu Heni sisanya. Enggak, itu pembicara berapa? Orangnya ada kan di situ? Anu, maksimal 20. 20 ya? Oke. Okay. Yeah. Mantap. Udah ceritanya? Belum bercerita ini, Bu. Maksudnya udah selesai. Ya, masing-masing 20 menit ya. Ya. Demikian tadi rangkaian acara pemaparan makalah dan sesi diskusi. Terima kasih kami ucapkan kepada para makalah yang telah berbagi ilmunya tentang teater dan pendidikan teater dan memberikan solusi bagaimana pengembangan teater dan pengembangan ilmu teater di Nusantara. Baiklah, selanjutnya acara akan saya serahkan kembali kepada pembawa acara Bapak Ruli Zandra, MPD. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Heni Komalasari, MPD yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator dan membawakan dengan sangat apik. Akhir kata, terima kasih pada seluruh pemateri, keynote speaker, seluruh peserta, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam kesempatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zandra. Dalam. Itu besok pas lagu Indonesia Raya itu sebaiknya mendengarkan atau menyanyikan. Barupun cuma umi. Soalnya gini, ada PP44 nomor 54 itu kan ada tata tertib dan aturan menyanyikan lagu. Ya. Gitu loh, nanti takutnya nek kita ngelanggar gitu. Dia enggak hafal ditangkap. Enggak, maksudnya meskipun Uma Umi saja enggak apa-apa. Nah, itu masalahnya Mas Arif. Kalau 3 stanza itu Uma Uminya meleset-meleset semua, Pak. Enggak. Gimana kalau di mayit gitu loh. Uma Umi itu gimana, Pak? Ikutinnya tuh salah-salah, Mbak. Kalau ngikutin amam-amam gitu. Itu kalau 3 stanza stanza kedua ketiga kita banyak salah. Tapi kalau satu stanza bisa Mas Arif kita umumi bersama-sama. Apa teksnya di share Pak? Teksnya ada yang ada teksnya nggak Pak Zandra? Tadi ada kok. Tadi ada teksnya itu. Ya ini kan sudah ada teksnya Pak. Nggak apa-apa Pak. Baca itu aja ya. Iya. Jadi gimana Pak Sus? Peserta ya. Disuruh ikut menyanyikan bersama-sama. Berarti saya ngomongnya nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begini aja, bukan mungkin kita ambil tengah-tengah ya. Jadi mengikuti. Tadi,
menyaksikan, ya betul Bu Siti. Saya mau mengucapkan dari dulu Ibu Siti. Kasa hati ya Mas. Iya. Kalau melihat itu kok kayaknya nggak enak, betul Pak Arif juga. Jadi nanti mengikuti lagu Indonesia Raya, boleh mau sambil nyanyi atau tidak, cuma melihat saja juga nggak apa-apa. Jadi mengikuti lagu Indonesia Raya, kemudian daripada nanti motong-motong juga susah, karena kayaknya yang sudah dipersiapkan itu sudah satu kesatuan. Jadi tiga stanza ya? Ya, tiga stanza nggak masalah, dan tadi juga terasa cepat juga, bagus kok. Karena apa? Ada visualisasi yang bagus juga, ada penyanyi, ada konduktor ya. Saya kira nggak masalah tiga stanza. Kemudian sekaligus juga ya komentar. Pak Sus, tentang lagu Indonesia Raya Pak Sus. Ya, monggo Pak. Saya kemarin ada pengalaman. Ya. Ada meeting di Hotel Ina Malioboro itu. Ya. Itu daring dan luring. Oh, gitu. Daring dan luring. Nah, daring lalu luring. Indonesia Rayanya itu pakai tayangan itu tadi. Tiga stansa itu. Ya. Tetapi karena ada luringnya terus pakai konduktor. Ya. Pakai konduktor. Ya. Nah, dilalahnya rekamannya itu elek. Oh, gitu. Putus-putus sehingga konduktornya bingung. Oh, ya. Kadang-kadang gini-gini mandek. Ya, mandek. Terus mulai lagi. mulai lagi. Jadi, ya. Tapi anu Pak gitu loh. Pak Mariadi, tadi anu apa di gambarnya itu sudah ada konduktor. Dan iya, enggak maksud saya. Ya. Kalau rekaman, cara rekaman yang betul-betul mulus gitu loh, Mas Arief. Ya. Yang mulus, okay. Yang tidak ada gerak-geraknya itu loh. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Mariadi. Tadi relatif mulus toh? Ya, lancar. Enggak masalah. Tiga stansa aja, nanti dipotong-potong malah susah. Jadi sudah itu, sudah bagus tadi. Ya. Cuma tadi kata-kata melihat tadi memang betul, jadi kita koreksi mengikuti aja. Oke, kemudian ini lalu ini mungkin biasanya kalau keynote speaker itu enggak ada kata makalah Bu Eni ya. Jadi nanti silakan untuk keynote speaker gitu aja. Enggak menyampaikan makalah ya. Menyampaikan materi tapi bukan makalah. Menyampaikan karena materi. Kadang-kadang keynote speaker itu enggak pakai materi juga. Maksudnya enggak, dia langsung ngobrol yang di kepalanya kan, kadang-kadang pejabat yang kita minta keynote speaker. Yeah. Jadi ya penyampaian materi betul Pak Arif. Jadi bukan makalah. Saya kira itu kemudian ya lalu ini ya tolong nanti kalau di tempat saya, tadi gambarnya sih saya buka YouTube itu memang benar Bu Siti, siapa tadi? Pak Arif ya? Iya. Yang muncul gambarnya Pak Giri. Pak Dadang. Iya, Pak Dadang. Bukan pas monolognya. Tapi kalau di ini monolognya yang kelihatan. Jadi, tapi kalau di tempat Bu Siti kok bisa monolognya kelihatan ya? Kok beda-beda ya? Mungkin ini Pak. Apa? Delay, oh, pending. Oh, delay. Delay mungkin, Pak. Oh, itu, gitu. Ya, karena mungkin sinyalnya, Pak. Oh, ya, ya. Oke, ya. Berarti besok Pak Susilo itu harus sama sinyalnya, Pak. Belinya, Pak. Iya. Jangan datanya aja, Pak. Oke. Okay. Kalau gitu, Nubo tak setel videonya dulu biar nanti jadi bareng. Oke. Oke, baik ya, terima kasih. Jadi kemudian yang menjadi catatan juga nanti supaya pembicara walaupun sudah sering tapi juga supaya nanti cepat, supaya tidak terjadi kita nunggu screen-nya pembicara. Saya kira itu keseluruhan sudah bagus semua. Saya kira sudah berjalan teplek gitu. Oke, silakan teman-teman komentar-komentarnya untuk gladi bersih hari ini, monggo. Satu hal, Pak Sus. Bersama enggak, Pak Sus? Oke, Pak Mariadi dulu, mohon. Satu hal. Tadi sudah
tadi sudah selesai Indonesia Raya, lalu Mas Sandra baru membacakan susunan acara. Itu kok kayaknya nggak enak ya? Bagaimana kalau membacakan susunan itu sebelum acara dimulai? Ya, silakan Pak Chandra. Apa masih Pak Chandra? Ya, maksudnya Pak Chandra menghilang. Kayaknya tadi sudah acara saya baca. Kayaknya tadi ada. Tadi kan sudah dibuka, sudah dibuka, sudah Indonesia Raya dibuka. Baru kemudian dipaparkan urut-urutannya tadi. Lalu Indonesia Raya kebaca lagi. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, ya, cuman tadi dibacakannya, cuman kalau di awal dibacakannya sebelum aja. Nah kalau sebelumnya gimana? Setelah pembukaan. Saya juga setuju setelah pembukaan. Ya, tadi baca basmalah terus buka susunan acara dibacakan. Ya. Masuk acara yang pertama. Ya. Ya oke okay, gitu ya nanti. Ya. Kayak sama ini Bu MC atau Bu apa namanya Bu Eni. Bu Eni itu diingatkan peserta. Bu moderator. Bu moderat. Iya. Itu Bu diingatkan moderat. Untuk ngisi absensi misalnya. Oh iya iya. Foto bareng. Iya. Kalau nggak mau foto bareng ya nanti foto sama saya saja tok. Gitu. Ah sip. Catat ya Pak. Biar pacaran. Ya, nanti kan siapa yang akan memberikan absen? Karena kalau absen masuk kan berarti saya teringatkan gitu. Klik ada absen di chat itu. Nanti di chat, ya betul. Gitu. Pak Sandra ya? Pak Sandra apa Pak Anu? Pak Jimmy? Yang mengeser Pak? Halo Pak Zandra, yang nge-share siapa Pak, bit.ly-nya? Kita share di grup aja bareng-bareng, siapa yang ngirim, boleh ngirim bareng-bareng ke Zoom. Oh, jadi okay. kita share aja di grup WhatsApp kita, tapi ya, nanti, gitu ya. Ngirimkannya ke Zoom, okay. Semua panitia bisa. Nanti biar siapa yang ingat ya, bisa kirim. Yeah. Oke. Okay. Loh, jangan sekarang dikirim ya. Ya iya, nanti. Oh, di grup ini? Di grup webinar? Enggak, di grup WA. Nanti nge-share-nya setelah acara selesai. Oke. Okay. Hampir selesai, Pak. Hampir selesai baru share, Pak. Kalau udah selesai, bubar. Oke, Pak Dadang ada... Man, itu sertifikat, ada pengumuman nggak untuk sertifikat? Gitu? Iya. Berarti Pak Sandra yang ngumumkan ya. Itu yang terakhir pas sudah ya. Dikembalikan. Nah. Ya, sertifikat bisa di dapat. Ya, Pak. Di download. Kan dikirimin satu-satu sama Bu Edlin. Ya, ini Bu Edlin juga belum masuk ya. Iya, Bu Edlin belum masuk. Ini tadi ada beberapa yang sudah info tadi ada tiga kalau nggak salah yang bayar sertifikat ke tempat saya. Tapi anunya apa? Masuknya ke rekeningnya Bu Edlin, tapi laporannya masuk ke saya. Nggak apa-apa Bu, nanti datanya disampaikan Bu Edlin supaya tidak tertinggal. Oke. Okay. Berarti ada 12. Jadi nanti kalau yang sertifikat Pak Susilo, ini karena kan sensitif terkait uang, jadi langsung dari Bu Edlin ke personelnya masing-masing. Jadi misalnya 8 orang itu, jadi perorangan itu akan dikirimi sama Bu Edlin. Iya, via cocok, email. Ya. Cocok. Ya, nanti Bu Edlin langsung ngerti siapa, langsung di-share via email. Oke, bagus. Ya. Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Diumumkan ada, nanti iri-mengiri nanti. Ya. Ada komentar-komentar tadi itu, tentang Pak, YouTube dan terus yang bumpernya yang belum diputar. Iya, bumpernya. Harusnya sebelum acara mulai. Oh, ya. Ya. Setiap jeda sebelum, ya. Setiap jeda. Ya, sebelum jeda, jam. Bisa. Atau pas di waiting itu loh, di waiting room itu. Itu di bumpernya diputar enggak apa-apa.
Sebelum mulai tadi ya Pak Dadang ya. Iya. Sebelum jam 9 itu toh? Iya. Ya. Pokoknya sebelum MC masuk. Masuk. Ya. Oke. Ya, jam 6 pagi itu bumpernya masuk. ya. Kalau ya Pak Sus. Ya. Sus boleh enggak Pak Sus? Kita mulai kan kita jam 9 ya. Oke. Kalau misalnya untuk pemanasannya Pak Dadang di awal itu di awal jam 8 kan kita sudah siap panitia. Nah, itu penayangan Pak Dadang penayangan tentang apa sudah sini sudah mulai gimana Pak? Ya bagus ya. Jadi sambil persiapan gitu maksudnya. Enggak apa-apa. Jadi nanti kita sudah siap-siap kemudian mungkin sekitar jam 8.20 itu mulai tayangan AP2 seni. Pak Dadang sudah punya filenya enggak ya? Yang ditayangkan apa saja, Pak? Enggak visi misi yang ada di web, Pak. Yang kan di web sudah ada toh, Pak? Oh iya. Nah, Pak Dadang masuk ke web, kegiatan. Terus klik-klik yang ada di web, kegiatan-kegiatan. Kan ada sudah ada dua proceeding ya yang masuk di web. Terus foto-foto kegiatan. Ada visi yang di awal itu anu dulu AP2 seni itu apa, visi misinya. Terus nanti kegiatan yang telah dilakukan di sana kan di web ada. Jadi perkenalan gitu. Oh iya. Oh itu nanti saya kemas lagi aja, Bu. Jadi ya, oke. Biar enggak masuk ke web. Onjeh ya. Oh jadi, gitu. Oke, okay, ya. Siap. Oke, okay, oke. Okay. Okay, nanti ya, terima kasih. Mungkin sekitar 8.20 aja ya Pak Dadang ya. Oke. Okay. Ya, nanti boleh. Ya. Nanti sampai pokoknya dengan hampir jam 9. Jam 9 nanti baru mulai ya, Pak. Nggih, jam 9 nanti mulai. Kemudian lagu-lagunya kalau termasuk apa lagu-lagunya yang tadi ya setelah AP2 seni dipaparkan kemudian yang dipersiapkan ada, Pak Dadang. Oke. Okay. Bagus, terima kasih. Okay. Ya, terima kasih Pak Dadang. Masih ada lagi? Ya, saya kira sudah lancar semuanya ya. Terima kasih. Kemudian okay. Pak Sus mau tanya peserta masuk ke Zoom itu jam berapa? Kemarin kan diumumkan di agendanya Bu Heni itu jam 8.30 itu sudah mulai mereka ya. Sudah mulai masuk ya. Sudah register. Ya, sudah registrasi peserta ya. Sehingga nanti kalau ada kendala mereka bisa 8.30 ya. Iya, 8.30 ya. Sama Pak Jimmy malah disuruh masuk 15 menit sebelumnya. Oh, itu telat. Nah. Ya. Ini yang disetujui yang mana? 8.30 apa 8.45? Ya mulai 8.30 kita buka. Nanti kalau 8.45 masuk ya silahkan. Gitu aja. Iya. Dibuka ya. Iya. Pak Zanda jangan kelewat. Ini yang buka siapa aja boleh ya Pak? Siapa buka aja Zoom-nya. Bisa. Semuanya bisa. Yang admit. Oh jadi semuanya bisa admit itu. Ya, kalau saya sudah bisa, buka. Bisa Pak. Bisa Bu, asal ngerti password dan usernya, user dan passwordnya AP2 seni. Ya. Nanti saya buka jam 8 deh. Ya. Enggak kan dari Pak Zandra kita ditunjuk jadi co-host nanti bisa ada. Ya. Jadi kalau buka Zoom-nya belum bisa Bu. Itu kalau sudah harus dibuka baru Bu ini bisa buka bisa itu. Iya, maksudnya ditonjok. Itu. Ya, yang punya user sama passwordnya Pak Zandra, saya sama Bu Fitri. Iya, tak Pak? Benar ya, Pak? Betul. Oke, kita kesepakatan aja bertiga itu siapa yang duluan 8.30 sudah on time di depan laptop buka sip. Gitu ya? Oke, ya, dikasih ke mereka. Berarti mandinya jam 6. Tur nuwun. Makan dulu lo ya. Pagi makan dulu. Tadi Bu Fitri sudah keluar ya? Tadi enggak ngerti nih. Sudah. Buka ya. Zoom. Berarti kita buka lapak ya? Ya, sip, buka lapak betul. Ini tugasnya bertiga, salah satu maksudnya. Ya. Harus siap jam 8.30 sudah dibuka Zoom-nya. Sip, nggih.
Jadi jam 8.20 mulai. 8.20 berarti mulai streaming ya? Yeah, okay. Pengenalan tadi, terus ini, apa? Pra-acara. Yeah. Pra-acara, ya. Yeah. Ini berarti YouTube buka dulu daripada Zoom-nya ya, Pak Dadang? Aman, Bu. Berarti Pak Dadang harus bangun jam 5, Pak. Gak apa-apa, masih muda, masih kuat. Berarti... berarti dimulai dengan informasi HP2 Seni ya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Lagu-lagu atau kegiatan. Ya, siapa nama Pak Dadang? Ya, setelah informasi ya. HP2 Seni. Ya, pertunjukan ya enggak apa-apa ya. Pertunjukan nanti, ya. Ya. Nanti yang dimiliki di jurusan Untirta aja, Pak. Oh, ada ya. Sip, ya. Gitu aja biar gampang. Okay. Saya juga punya video kegiatan kerjasama AP2 Seni dengan UNES. Nah, tapi nanti saya kirim ke Pak Dadang. Ya, video boleh. Ya. Ya. Yang dengan UNY, dengan Udayana, dengan oh ya, dengan ya, Padang. Ya, paling itu aja yang diputar. Ya, lebih. Jangan banyak-banyak tapi nanti ribet nanti. Pada Dadang berlaki nanti. Satu, kedua. Berapa menitan, Bu? Itu, Bu. Itu yang dengan UN-nya panjang banget karena kita 4 hari, Pak. Dan videonya di saya itu masih ada semua. Kebetulan. Anu aja tentatif dan dinamis gitu aja. Ya. Jadi ya. Tidak ya. Perlu utuh. Gini, ya. Nanti saya serahkan ke Pak Dadang, silakan Pak Dadang yang milih gitu. Oh, ya. Ya. Oke. Okay. Mbak Siti, foto bersama enaknya di awal apa di akhir? Di akhir aja, Pak. Iya, awal itu belum komplit soalnya. Oh, oh di akhir aja. Ya, jadi setelah pembicara ketiga, tanya foto, jawab. Sesi foto bersama. Jadi kan peserta harus siap membuka videonya kamera. Ya, kamera. Betul. Membuka kamera. Tetapi habis. Apakah gini Pak Zandra, pas waktu sebelum Pak Zandra memindahkan ke Bu Hemi ke moderator, Pak Zandra mungkin sebelum itu mengakhiri tugasnya Pak Zandra di sesi awal, Pak Zandra sambil memberi informasi bahwa jangan lupa nanti pada akhir kegiatan setelah pembicara ketiga akan ada sesi foto gitu. Karena untuk mencocokkan antara yang presensi yang masuk dengan peserta yang ada. Ya. Gitu. Ya, ada sesi Mbak foto. Inun sewu, Mbak ya. Mereka kan tidak punya kepentingan atas kecocokan presensi dengan fotonya. Kan mereka enggak dapat sertifikat. Jadi mereka enggak ada dapet. Passion. Ya. Enggak, paling enggak gini, orang, Pak. Orang 8 toh. Hah? Ya, 12 ya. Enggak, cuma maksud 12 saya orang gini. Yang punya kepentingan. Paling tidak kan misalnya mereka akan menggunakan itu walaupun tidak ada sertifikatnya bahwa ada kegiatan kan bisa ada di keterangan foto itu. Ya. Nanti diingatkan mengikuti. Aja bahwa kita akan foto bersama gitu. Ya. Dan mereka juga bangga gitu aja. Ya. Jadi ada absen kemudian foto bersama gitu. Foto bersama ya. Nanti foto bersamanya pas setelah itu tanya jawab. Betul. Ya, betul. Yeah. Setelah tanya mau jawab. Mau ditutup ya, oke. Okay. Masih ada Bu Siti? Nah ini untuk mengantisipasi Pak Susilo. Ya. Ini kadang-kadang kan sekarang mungkin Pak Zandra yang bayar baru 8. Ya. Tapi kadang-kadang di hari H itu tiba-tiba minta. Kayaan banyak yang ya. Transfer itu kan ya. Ini supaya Bu Edrin waktu nanti mengidentifikasi itu tidak kewalahan gitu. Ya.
gimana caranya? Mungkin betul itu bagus juga. Gimana kalau nanti diumumkan di teman-teman di grup peserta. Grup peserta. Ya, di grup peserta. Ya, jadi pendaftaran untuk sertifikat berakhir Jumat jam 10. Ya, Jumat saya besok. Setuju itu. Ya. Ya. Jadi, atau sore, Pak. Mungkin sore. Sore nanti enggak terlalu mendadak, kasihan ya. Oh, gitu. Sebelum Jumatan aja. Jadi jam 11 gitu. Berarti. Ya, jam 11, oke. Okay. Ya, jadi nanti itu kan biar Bu Edlin juga enggak sibuk. Betul, itu kadang-kadang ya saya tak perlu sertifikat, nanti tahu-tahu 50 orang walahan Sabtu harus jadi. Betul, bagus Bu Siti. Tolong yang mengumumkan Bu Siti ya. Hah? Yang mengumumkan Bu Siti di grup. Tahun yang lalu gua bisa langsung gali. Jadi untuk keperluan sertifikat, nanti yang pembayaran dan seterusnya itu terakhir diterima jam 11, setelah itu berarti tidak diterima lagi untuk sertifikat. Oke, terima kasih. Ini penting. Nanti kasihan Bu Edlin juga. Ya, betul. Ya. Karena saya pernah menyelenggarakan juga tahu-tahu banyak ya. Ya. Oke. Jumat jam 11 ya, Pak? Ya. Jadi kalau serius ya dia buru-buru bayar, buru-buru daftar. Oke. Terus saya mau tanya lagi, apakah peserta yang dapat sertifikat itu nanti di mungkin diberi materi berupa PowerPoint-nya peserta pembicara dari keynote sampai yang 4 orang? Iya, enggak gitu. Ya enggak usah, Bu. Enggak usah, Bu. Nanti enggak repot ya. Iya. Enggak usah. Iya, cukup sertifikat itu aja. Iya. Soalnya kalau Pak Arif itu satu slide itu 50.000 ya, jadi ya ada 10 slide nanti 500.000. Susilo, karena kita berencana itu akan menulis, jadi mungkin perlu diumumkan juga pada peserta bahwa materi yang dibicarakan pada seminar ini akan dibukukan, tetapi nanti silakan melihat di webnya AP2 Seni, gitu ya. Oke. Tapi diberi waktu, nanti sekitar sekian bulan gitu ya. Ya. Atau beli bukunya nanti sekitar 5 bulan lagi. Ya. Lah ya, berarti gini, silakan, Pak. Silakan beli bukunya gitu nanti. Lewatnya kan nanti webnya, pemasarannya web kan lewat Seni. Web AP2 Seni. Betul, ya. Jadi ini akan diterbitkan jadi buku, dan nanti kurang lebih 5 bulan yang akan datang. Berarti betul. Yang sekarang misalnya bulan Mei akan terbitnya bulan Mei gitu. Cocok, betul. Ya. Awal atau akhir bulan Mei, nanti silakan lihat di webnya AP2 Seni gitu ya. Betul, jadi sekalian malah nanti laku. Kalau 200 sekalian orang memberikan informasi, karena ini saya lihat pesertanya ada dari berbagai daerah. Ya, bagus. Ya. Oke. Okay. Baik. Nah, mungkin gini, Pak Arif dan teman-teman dari drama, kemungkinan begini. Apakah ini akan diteruskan? Ini karena tugasnya divisi pengembangan ilmu juga. Apakah ini akan selain buku, apakah akan diteruskan dengan workshop? Nah, mungkin ini perlu dipikirkan juga, Pak. Ya. Rencana ke depan, Bu. Oke, ini masukan. Tapi kan nanti kita sudah mempersiapkan supaya peserta itu umpamanya nanti ada workshop, mereka juga mungkin bisa siap-siap gitu. Ya, misalnya begini, Bu, kalau itu nanti ke depannya mau ada workshop juga, itu saya harap tidak hanya teater saja, tetapi 3 bidang itu. Ya. Supaya ada kesinambungan. Jadi ada tari, ada musik, ada teater. Supaya tidak berbidang. Enggak, begini Pak Arif, mungkin maksud saya begini. Ini kan kita fokusnya dulu, Pak. Fokus ini kan pada saat ini kita menyelenggarakannya webinar teater. Nanti ini juga akan disambung dengan webinar musik, webinar tari gitu, Pak. Tapi itu kelanjutannya jadi kayak gitu. Maksud saya gitu. Jadi kita enggak menyimpang.
kalau untuk divisi pengembangan pendidikan yang teater kan sudah terselenggara. Kemudian nanti habis ini divisi musik, pendidikan yang musik, habis ini tari. Baru di akhir itu kita ngadakan supaya ada benang merah antara webinar 1, 2, 3 itu outputnya apa, begitu. Kemudian menghasilkan apa. Karena menurut saya, pemikiran saya begini, Bu. Persoalan di teater dengan persoalan di musik, dengan persoalan di tari itu berbeda. Karena perjalanannya berbeda, kemudian ketika muncul Merdeka Belajar ini juga mempunyai permasalahan yang berbeda. Jadi nanti bentuk workshopnya itu yaitu kita menarik benang merah. Kalau nggak ada benang merah ya gincu merah gitu. Jadi tetap jalan dulu perbedaan, baru kemudian kita gabung. Maksudnya tadi memberitahukan itu supaya mereka siap-siap ini ada urutannya. Setelah webinar nanti ada buku, ada workshop gitu loh. Jadi mereka juga yang ingin belajar tentang ini nanti teater. Yang teater nanti berarti habis ini nanti saya akan ikut ini, akan beli buku dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah punya ancang-ancang, Pak. Mereka sudah punya ancang-ancang ya, karena di sekolah saya itu gurunya cuma satu. Saya misalnya, saya dari musik. Padahal saya harus ngajarkan teater. Saya harus ngajarkan tari. Berarti kan mereka harus belajar, Pak, gitu. Maksudnya baik ya. Nih, Pak, benar. Oke, nanti. Nih, lihat tuh. Pada pakai bando semua. Gue ini besok kalau pas jadi MC enggak seperti itu, awas lo ya. Harus begitu loh besok. Karena gladi resiknya begitu. Iya, kan sesuai gladi resik ya, Pak. Iya. Arif ya, betul. Semua panitia seragamnya gini ya. Iya. Masuknya di belum nih, ayo pakai. Teknologi. Wah, saya kalah nih teknologi. Ya, Pak Sandra, kita foto bersama dulu. Ya. Oke. Okay. Gitu. 1, 2, 3. Baik. Lagi. Pakai handphone sekarang. Mantap, dikirim ke grup. Ya. Baik, teman-teman, saya kira banyak yang sudah kita bicarakan, banyak yang sudah kita hasilkan di dalam gladi bersih ini, dan juga ide-ide yang luar biasa dari teman-teman. Nanti bisa kita tindak lanjuti lagi untuk pengembangan di dunia seni pertunjukan dan dunia pendidikan. Terima kasih. Satu hal, Mas Sus. Nih, monggo. Pak Mariadi, seperti yang kita sudah omongkan tempo hari waktu ada Bu Yati, persoalan pendidikan teater ini kan tidak mungkin bisa selesai kita bicarakan sekali. Ya. Hanya saya setuju dengan Mas Arif tadi, gantian gitu loh. Nah. Hanya apakah tidak mungkin ya kalau suatu ketika kita berbincang masalah pendidikan teater ini tetapi suasananya tidak usah seformal seperti ini, misalnya bentuknya seperti sarasehan misalnya begitu dulu itu lebih apa ya, lebih familiar apa lebih apa gitu, tetap kita ngundang peserta tetapi bentuknya mungkin sarasehan lah gitu. Satu ketika kita coba lah barangkali itu. Ya. Gitu Pak Sus. Kalau saya itu nganu, nama kegiatannya itu Sharekit, Pak. Sharekit itu sharing kita-kita gitu. Oh ya. Sharing kita-kita. Kita-kita. Iya. Oh. Kita-kita. Saya kira sharing cita-cita ta. Oke, bagus juga sharing kita-kita. Jadi mungkin ada praktisi, kalau perlu kita undang. Jadi kita bisa belajar dari mereka juga. Oke, terima kasih Pak. Pak Mariadi. Ada chat ini, chat apa? Ada chatting
belum saya baca, penting? Enggak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Saya merasakan teman-teman dedikasinya tinggi semuanya, semua per bidang, per seksi, dan juga sekjennya langsung terjun ikut. Terima kasih Bu Siti dan teman-teman Bu Fitri juga bendara langsung ikut menangani. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik dan juga nanti akan kita teruskan. Dan dengan demikian juga memajukan bangsa ini sekaligus juga kita semua mendapat pahala juga karena pemberian kita bagi teman-teman guru dan teman-teman bangsa di tanah air. Baik, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa. Sebentar, Pak. Ya, monggo, Bu Siti. Bacakan notulennya, Pak. Oh ya, silakan. Wah, rajin ini. Harus. Ya, monggo, Bu Siti. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, tadi kita sudah mulai rapat jam 16. Kemudian dari acara Geradi Bersih ini, tadi sudah kita mencoba untuk acara besok hari Sabtu, itu dimulai dengan live streaming YouTube. Jam 8.20 akan dibuka oleh Pak Dadang yang menyajikan nanti informasi AP2 seni dan pertunjukan seni. Kemudian untuk Zoom meeting akan dibuka 8.30. Ini antara lain bisa berganti ya, siapa yang sudah datang tepat jam 8.30. Baik bisa Pak Chandra, bisa saya, bisa Bu Fitri. Kemudian tadi sudah mencoba untuk memberikan kesempatan pada masing-masing yang diberi tugas, antara lain pembawa acara, kemudian moderator, dan keynote speaker, dan pembicara. Itu masing-masing untuk mencoba untuk share screen dan mencoba waktu yang ada dengan tadi, mudah-mudahan kita nanti akan lancar. Kemudian ada pemberitahuan untuk foto bersama pada akhir kegiatan. Kemudian pembayaran terakhir sertifikat, terakhir itu hari Jumat jam 11 bagi peserta yang memerlukan sertifikat. Kemudian lagu Indonesia Raya tiga tansa, peserta diharap mengikuti. Kemudian kegiatan yang tadi sudah mencoba antara Zoom meeting dan juga live streaming YouTube, mudah-mudahan selancar yang hari ini dilakukan untuk besok. Kemudian panitia diharapkan hadir jam 8 ya. Diharapkan yang panitia ini diharapkan jam 8 pagi. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin ada yang tertinggal dari rapat kita tadi, Pak Susilo? Ya, kelihatannya sudah lengkap. Terima kasih Bu Siti karena sudah merangkum sejak kita geladi bersih, rapat kilat dan masukan-masukan yang luar biasa dari teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih pengisi pembicara dan keynote speaker. Dan mari kita tutup geladi bersih dan juga rapat kilat kita dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Sampai jumpa hari Sabtu jam 8.
Oke. Okay. Terima kasih. Muah. Ya. Pak Dadang besok pakai dompet itu. Dadang akan bawa tas. Iya. Langsung kantongnya banyak. Selak itu, selak itu. Terima kasih izin lift ya. Saya juga izin melanjutkan lagi. Selamat sore. Assalamualaikum.